Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eskaprin, channel yang membahas seputar permasalahan printer. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya membagikan tutorial mengatasi hasil cetak yang putus-putus, padahal cek nosernya hasilnya normal ya, hasil cek nosernya normal, tapi kalau dipakai nyetak hasilnya putus-putus. Oke, langsung saja kita simak videonya teman-teman, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke teman-teman, ini saya tes print cek nozzle dan hasilnya seperti ini. Kondisi yang warna kuning bergaris ya, putus-putus garisnya itu, putus-putus ya teman-teman, seperti ini. Kita jelas ya. Oke, baik. Dan kita melakukan head cleaning ya. Hanya di head cleaning, bukan bukan di flushing ya, cuma di head cleaning saja. Oke, kita sambil tunggu. Ini lumayan agak lama sedikit ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Kita akan cek lagi, kita print tes nozzle-nya. Oke, kita lihat nozzle-nya. Oke, di sini terlihat sudah tidak putus-putus garisnya dan hasilnya normal, tidak ada yang putus, nozzle full seperti ini. Jelas ya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we lack. Dan kita akan coba print gambar. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya, hasilnya seperti ini ya, seperti ini, putus-putus khusus di warna kuning.
Oke teman-teman, bagaimana solusinya? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ya, kita matikan dulu ya printernya. Step kontaknya kita matikan juga. Jadi perlu diingat menunya. Jadi kalau kita mau servis printer itu usahakan kondisi panel dari listrik itu sudah mati ya atau terputus ya listriknya. Teman-teman, langkah pertama kita lepas selangnya pelan-pelan. Kalau nggak pelan ini sampai keluar ya tendanya ya, nggak kelepotan. Jadi kita pelan-pelan cara mencabutnya. Ini pertama yang kita lakukan adalah mengganti cartridge yang di warna kuning, dan ini sudah nampak keluar tinta ya, artinya itu sudah dull ya, sudah tidak rapat lagi. Jadi waktu ngeprint itu tinta yang di dalam itu tidak ketarik ke bawah ya, jadi ada masih ada rongga. Jadi waktu ngeprint itu tintanya hanya sebatas di kejajah dan akan habis. Oke, setelah kita pasang selangnya, kita tarik tintanya sampai penuh ya, dengan cara seperti ini ya. Nah, dibalik, jadi lubangnya itu di atas. Oke, selesai kita pasang kembali ya. Oke, kita akan melakukan cleaning ulang ya. Masih menunggu. Cek gambar ya teman-teman. Jadi ini ada tambahan tadi teman-teman, tidak sempat kerekam ya. Kita habis melepas cartridge tadi, kemudian saya membersihkan headnya seperti ini, yang khusus warna kuning saja. Posisinya bersebelahan dengan warna hitam. Oke, dengan menggunakan ini posisi di sini warna kuning. Selang dimodif seperti ini, kita suntik dengan head cleaner ya teman-teman. Kalau tidak ada head cleaner ya bisa pakai celing atau yang lain. Nah, teman-teman, kita akan print lagi. I'm the seed of hope.
Oke, sudah nampak ya teman-teman, nampak hasilnya, warna kuning sudah tidak putus lagi ya, sudah full ya. Oke, proyek kita berhasil. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.